pemirsa setia dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan pastinya jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan untuk keamanan dan juga keamanan kita bersama ya. Dan tentunya senang sekali saya Rena Arum bisa berjumpa dengan Anda tentunya dalam program Bincang Wisata persembahan dari Dinas Pariwisata DIY. Dan tadi kita sudah dibuka penampilan spesial dari Afrikustik dan tentunya venue yang sangat luar biasa dari Hotel Melia Porosani. Baik pemirsa, pandemi Corona COVID-19 datang bersama perubahan dramatis yang tentunya tidak lagi dapat relakan ya. Pergeseran ini pun dijadikan momentum untuk mengubah perspektif banyak sektor di mana dalam kasus pariwisata Indonesia pergerakannya mengarah ke quality tourism. Nah, pastinya ini sudah menjadi PR tersendiri bagi pemerintah untuk bagaimana caranya mendorong quality tourism. Lalu bagaimana dengan DIY? Nah, pastinya penasaran. Tentunya ini pas sekali dengan tema kita kali ini, yaitu pembangunan quality tourism DIY. Dan kali ini sudah hadir beberapa narasumber yang sangat luar biasa. Langsung saja saya akan sapa yang pertama, yaitu Bapak Muhammad Ajrudin Akbar. Halo Bapak. Dan halo, Bapak ini iya anggota Komisi B DPRD DIY. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Iya Pak, hari ceria. Ini harus ya Pak ya. Walaupun maskeran tetap senyum. Tetap senyum. Ya, tetap, senyum ya. Tetap ada sinyalnya ya Pak ya, ada tulisannya ceria. Dan selanjutnya ada Ibu Marlina Handayani selaku Kabid Promosi Dinas Pariwisata DIY. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, ketemu sehat. Lagi dengan teman-teman, berarti kita dikaruniai kesehatan. Amin, ceria Ibu, bahagia. Sama dengan Bapak. Meskipun pakai masker kelihatan kan senyum. Kelihatan dari matanya Ibu kelihatan. Dan selanjutnya juga saya akan menyapa ada Ibu Anna Mamengko. Beliau adalah dosen UNY, mentor Jogja Tourism Training Center dan juga asesor BNSP untuk pariwisata. Selamat datang. Iya. Bagaimana? Assalamualaikum Mbak Rena. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat Mbak Rena, alhamdulillah. Hmm. Ya, tetap bahagia Mbak. Tetap bahagia Rena. Ya, tetap stay harus happy, stay healthy. Alright, tetap harus semangat ya. Betul. Nah, ini kan untuk kali ini yang akan kita bahas adalah tentang pembangunan quality tourism DIY. Nah, ini saya pengen ngobrol dulu sama Bapak Muhammad Ajrudin Akbar. Saya enaknya manggilnya Bapak apa nih? Ajrudin. Boleh, Pak Ajrudin boleh. Ya, atau Bapak Muhammad? Semuanya boleh ya? Boleh. Nah, Bapak, kita awali dari Bapak terlebih dahulu. Ini sebagai legislator yang membidangi perekonomian ya, Pak. Nah, apa yang dapat legislatif sampaikan pastinya terkait potensi pariwisata DIY, Pak? Ya, terima kasih Mbak Rena ya. Baru pertama kali bertemu ya. Tentu terhadap kondisi pandemi yang sekarang ini terjadi ya. Memang awalnya adalah pandemi dalam hal kesehatan ya. Cuman ternyata dampaknya luar biasa menyasar seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Tidak tidak terketinggalan juga ternyata tentang pariwisata ya, sehingga ya walaupun pariwisata juga menjadi bagian ya istilahnya korban pandemi secara keseluruhan ya, pelakunya, pelaku pariwisata di dunia pariwisata ini. Nah, tentu karena DIY ini kota budaya, kota pariwisata, maka ketika dunia pariwisatanya terganggu, tentu akan sangat mempengaruhi terhadap persoalan ekonomi bagi warganya, karena di situ banyak sekali yang terlibat di dunia pariwisata ini, dan pariwisata menjadi trigger ya dalam perputaran ekonomi yang ada di kota Yogyakarta ini ya, maksudnya DIY secara umum ya gitu. Nah, oleh karenanya tentu menghadapi kondisi yang ada ini, kita harus betul-betul ya pinter-pinter bagaimana mengelola potensi pariwisata yang kita miliki ini sehingga bisa sejalan ya dengan penanganan COVID-19 ini. Artinya apa? Bahwa
dunia pariwisata yang begitu luar biasa, apa namanya, stakeholder yang ada di dalamnya ini tetap harus kita selamatkan juga. Tapi harus dengan berprinsip pada bagaimana penanganan COVID-19 ini supaya justru tidak blunder nanti di destinasi wisata jadi tempat penyebaran COVID-19. Ini harus hati-hati. Maka betul-betul harus di-manage dengan sebaik-baiknya. Nah, sehingga tadi ada ide yang sebenarnya ini sudah diwacanakan juga di Jakarta ya, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, sehingga quality tourism ini mari kita coba kita implementasikan di Yogyakarta ini seperti apa. Nah, dengar-dengar di Jogja sudah ada aplikasi Visiting Jogja. Ya, ini menjadi bagian barangkali mengawali supaya untuk memanage ini. Hanya nanti mungkin ada apa namanya terkait dengan persoalan-persoalan teknis di lapangan. Ini tentu butuh masukan semua pihak supaya semakin sempurna sistem yang nanti akan disosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat ini. Iya, benar sekali, apalagi dudung sekarang eranya udah digital ya, Pak. Iya. Ya. Kita semakin dipermudah, kita juga akan semakin nyaman untuk wisata ke Jogja khususnya gitu ya, iya, Pak. Ya. Nah, ini sudah mau ya udah lebih dari setahun ya, Pak, ya, kalau kita bilang ya untuk pandemik ini nih, Pak. Nah, ini sejauh ini kalau Bapak melihat nih untuk pariwisatanya sendiri bagaimana nih, Pak, untuk grafisnya? Ya tentu secara umum kita melihat jelas menurun ya, kan? Ya jelas menurun, sehingga dari sisi potensi pendapatan daerah juga menurun. Tentu dampaknya juga kita tidak hanya berpikir pendapatan daerah ya, tapi berpikir bagaimana ini loh pelaku pariwisata ini yang betul-betul harus juga kita pikirkan. Karena apa? Ketika pariwisata itu mati ya, macet gitu. Tentu lingkungan di yang mendukung dunia pariwisata ini berjalan juga mati. Kulinernya mati. Industri kerajinan mati. Akomodasi juga mati kan ya, transportasi. Ya, kemudian juga ini warung oleh-oleh ya, toko yang menyediakan oleh-oleh juga macet kan gitu. Nah, sehingga dampaknya luar biasa. Makanya tadi saya katakan bahwa pariwisata menjadi apa trigger ya dalam perputaran ekonomi itu ya harus kita selamatkan, tentu dengan catatan-catatan penting tadi ya, harus kita sinergikan dengan penanganan pandemi COVID ini. Baik. Kira itu. Baik, Bapak, nanti kita akan lanjutkan kembali karena kita akan menyaksikan yang mulai lewat dulu ya, Pak, tetap di Bincang Wisata. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif Gold Ram Award dan Grand Prize SIKAP Battle of Surabaya Universitas Amicom Yogyakarta Creative Economy Park. And I start to clap, 'cause I'm feeling good. My room is empty, all it has is a guitar and a snare drum. I bang on it. Is this life? I guess it's fine. Tetap gunakan masker di setiap aktivitas. Mari lawan corona.
banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, banyak kuman yang menempel pada tubuh kita. Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RBTV dan Git Solution. Kembali lagi di Bincang Wisata dan tentunya masih bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Kalau tadi kita sudah ngobrol sebentar gitu ya dengan Bapak Acrudin. Nah sekarang saya pengen langsung berpindah kepada Ibu Marlina. Ibu Marlina tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Acrudin bahwa memang COVID-19 ini kan dampaknya sangat luar biasa untuk pariwisata. Betul. Nah, kan hanya, bukan hanya tempat wisatanya saja, tapi dikelilingnya juga kena dampak. Nah jika ditarik ke belakang nih Bu, selama ini pariwisata kita itu kan cenderung mengarah ke quantity tourism. Nah bagaimana karakter maupun perbedaan sebenarnya di antara quantity dan juga quality? Quality ya. Yep. Baik. Halo, Ibu. Ya, bicara quality tourism itu sangat menarik. Ya, karena justru di masa pandemi inilah tren dari quality tourism itu baru terangkat. Jadi kalau kita flashback ke belakang, sejak 2019 bahwa objek wisata di DIY atau destinasi wisata di DIY itu kalau melihat dari kunjungannya itu bahwa kita menghitungnya kesuksesan dari suatu apa kinerja pariwisata adalah dari jumlah kunjungan wisatawan. Sehingga puncak-puncaknya keberhasilan pariwisata di DIY itu di 2019, Pak. Sampai mencapai 6,5 juta wisatawan dari target 5,5 juta. Itu termasuk wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara ya. Tetapi kemudian bergeser, datanglah COVID-19 di bulan Maret 2020. Nah, sejak itulah maka baru kita merasakan bahwa jumlah kunjungan itu sudah kedepannya sampai sekarang ini bukan menjadi satu tolak ukur. Karena apa? Dengan adanya terjadi sampaikan ke beliau Bapak tadi menyampaikan dengan adanya COVID-19 di sejak 2020 itu ada pergeseran tren. Nah, jelas sekali. Karena apa? Sejak adanya COVID-19 maka industri pariwisata lumpuh. Dan dengan kelumpuhan seperti itu maka waktunya kita untuk berbenah. Nah, kemudian setelah menyikapi dari kondisi yang ada dari jumlah kunjungan 6,5 juta, kemudian di tahun 2020 itu hanya 1.800.000 sekian, Mbak. Nah, kemudian iya cuma 1,8, Mbak. Nah, itu di 2020. Itu bisa dikatakan ya domestik dan manca. Kok bisa dapat manca? Karena ada sisa yang sudah reservasi di 2020, ya 19 reservasi ya. Kemudian sudah tinggal di Jogja itu sampai bulan Maret. Nah itu ada sisa-sisa itu, ada mancanegara. Nah dari jumlah itulah maka kemudian dengan adanya COVID-19 itu maka untuk bagaimana perekonomian industri pariwisata sebagai contohnya bisa berjalan, tetapi di sini bahwa kesehatan juga tetap kita utamakan sehingga bisa berjalan semua, maka kita menyiapkan apa yang ada di DIY khususnya untuk industri pariwisata. Yaitu apa? CHSE-nya. Jadi misalnya kalau industri itu harus ada tempat cuci tangan, penerapan 6M lah, sekarang 6M ya. Tidak hanya 5M. Yang 1M itu kalau saya dengar adalah apa? Bondang vaksino. Iya, dari cuci tangan pakai masker dan sebagainya itu yang terakhir itu gendang vaksino, bondang vaksino. Nah itu. Nah dari 6M itu diterapkan, kemudian, nah kesiapan untuk bagaimana wisatawan waktu berkunjung ke industri maupun destinasi menerapkan 6M itu, maka dari kami itu mempunyai kewajiban untuk menyiapkan potensi di situ. Jadi misalnya tempat cuci tangannya, kemudian juga
signage-signage-nya, kemudian juga aturan-aturannya gitu ya. Nah, waktu itu kemudian kita meng-create, yaitu peranatanannya pelesiran Jogja, Pak. Nah, disitulah maka aturan-aturan bahwa suatu industri pariwisata atau destinasi itu berjalan jika menggunakan peranatan anyar pelesiran Jogja itu. Ibu datangnya dengan banyak sekali kelebihan-kelebihannya ya, Bu. Iya, betul. Baik, dan saya akan langsung menuju ke Ibu Ana. Ibu Ana, pandemik itu kan membawa perubahan dramatis yang tidak terelakkan ya di berbagai aspek kehidupan. Nah, dalam hal berwisata, ini bagaimana kecenderungan gaya wisata masyarakat dan juga prediksi ke depannya itu seperti apa, Bu? Iya, baik. Jadi gini Mbak Rena, kalau kita mau bicara tentang perilaku wisatawan ini ya, itu kan cakupannya sangat luas sekali ya. Jadi misalnya saja, kalau misalnya gimana sih perilaku wisatawan milenial ya kan, sama perilaku wisatawan generasi di atasnya ya, generasi X, generasi baby boomer, itu pasti akan berbeda. Kemudian misalnya bagaimana perilaku wisatawan perempuan dan laki-laki gitu ya. Kemudian juga misalnya dari aspek kalau perilaku wisatawan dari antar daerah yang berbeda itu bagaimana? Bahkan negara misalnya dari wisatawan dari India seperti apa, dari Amerika seperti apa, itu kan sangat cakupannya luas sekali. Tapi pada umumnya untuk kondisi pandemik COVID-19 ini, itu memang ada pergeseran perilaku secara umum ini Mbak Rena. Jadi yang sebelumnya itu wisatawan itu senang kalau mengunjungi tempat-tempat yang ikonik ya, di tempat di kota-kota gitu ya. Jadi pokoknya yang kalau tempat ikonik kan kita tahu pasti ada kerumunan pasti di situ crowded banget gitu ya. Nah, yang menarik adanya pandemik ini adalah wisatawan itu menjadi lebih ingin wisata yang lebih private gitu. Jadi yang mereka datang dalam grup-grup kecil, kayak family, kelompok-kelompok kecil, teman hangout yang hanya satu circle misalnya gitu ya, terus juga couple kayak gitu. Dan tadi disampaikan juga bahwa menghindari public transport. Nah, itulah yang sebenarnya perlu kita gali lebih lanjut gitu ya. Termasuk bagaimana sih cara mentreatment wisatawan-wisatawan dengan perilaku ini kan gitu nggih. Sampai seperti kita ada program namanya staycation. Mungkin itu sudah pernah dengar ya tentang staycation. Nah, itu kan bisa menjadi salah satu alternatif program yang bisa ditawarkan kepada wisatawan. Gitu. Jadi bagaimana mengemas suatu package yang bisa artinya wisatawan itu bisa holiday ya kan, bisa liburan, bisa di area-area sekitar tempat menginap dan seterusnya, semuanya sudah tercukupi dan seterusnya, itu oke sekali. Tinggal bagaimana mengupgrade ya kualitinya, menstandarisasi semua aspek ya kan. Karena kan kita tahu ya kalau bisa seperti kita punya kan, kita punya ASEAN Toolbox ya Mbak Rena ya. Jadi kalau itu bisa distandarkan kan berarti garanti nih tentang kualitas. Kalau kita bicara tentang kualitas ya, garanti quality itu kan akan lebih mudah tercapai gitu. Nah, kalau prediksi ke depannya, menurut saya untuk perilaku-perilaku wisatawan yang seperti ini ya, itu masih apa ya, berjalan gitu ya Mbak Rena. Karena dari pemahaman sisi akademisi ya, sekarang itu wisatawan itu lebih aware dengan yang namanya sustainable environment, dengan sustainable tourism gitu. Jadi artinya kalau kita tahu ya, mass tourism itu kan ibu identik dengan lingkungan yang mudah rusak gitu ya Bu ya. Ada sampah dan sebagainya itu ya. Dan tapi dengan adanya small-small group ini, artinya kan awareness dari wisatawan untuk menjaga lingkungan itu tuh lebih lebih bagus gitu. Dan pastikan kita semua setuju nggih bahwa kedepannya kita ingin juga sustainable tourism ya, untuk lebih berkelanjutan gitu. Betul. Bahkan sekarang CHSE aja udah nggak CHS lagi ya Bu, CHSE-nya environment. Gitu. Jadi memang ini peluang yang sangat bagus Mbak Rena. Jadi perubahan perilaku itu bisa ditangkap nggih dengan strategi-strategi yang relevan, yang bagus, didukung sama semua stakeholder, itu saya rasa menjadi peluang luar biasa. Iya, dan tentunya banyak sekali manfaat yang justru kita dapatkan dari situ ya. Betul. Bu, ya. Nanti kalau sudah disampaikan oleh Ibu Ana dan juga Ibu Marlina, nah ini dari Bapak Atsrudin nih Pak. Ini tentang quality tourism, gimana pendapat Bapak? Ya, saya kira wacana yang tadi sudah disampaikan, yang sebenarnya di beberapa provinsi mungkin juga sudah mulai berjalan, terutama di Bali ya, terkait dengan quality tourism ini.
Tentu kami dari legislatif sangat mendukung ya terhadap implementasi dari apa namanya berubahnya pola pariwisata yang nanti akan dijalankan, karena tentu kami ini banyak sekali mendapatkan keluhan-keluhan dari masyarakat ya kan, terutama di dunia pariwisata. Belum lama kemarin teman-teman juga di dunia pariwisata yang diwakili teman-teman dari GIPI itu juga datang ke kantor kami untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan bagaimana ini selanjutnya kebijakan pemerintah seperti apa. Nah, ketika ada solusi-solusi yang tadi sudah sangat baik disampaikan Bu Marlina ya dan juga Mbak Ana, tentu kami sangat mendukung dari sisi budgeting. Tentu mari kita diskusikan kira-kira untuk mendukung itu butuh berapa kan itu. Ya tentu kekuatan kita seperti apa ini nanti bisa kita diskusikan. Terutama ini juga masih masa-masa pembahasan perubahan anggaran kan itu. Iya kan itu. Atau nanti untuk 2022 kan masih ada kesempatan kan itu. Iya ya, sekali. Baik, mari, nanti Bu, kita akan lanjutkan lagi ya Bapak ya, karena tentunya juga saya penasaran nih bagaimana tentang kan kita migrasi lah ya Bu ya istilahnya. Pasti pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan lagi tentunya di Bincang Wisata. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB. Biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal, saya ingin bekerja di TV nasional. Dan sekarang sudah terbukti, karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumni-nya banyak bekerja di media. AKRB, be creative people. Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Lagi di Bincang Wisata, dan tentunya kita masih membahas dengan tema adalah pembangunan quality tourism DIY, dan tentunya ini boleh dibilang migrasi pemirsa ya. Dan kita ingin bertanya dengan Ibu Ana. Saya langsung sasar ke Ibu Ana terlebih dahulu. Ibu Ana, migrasi menuju quality tourism ini sudah pasti kan memiliki konsekuensi tersendiri ya kan, nah, utamanya bagi para pelaku pariwisata, karena kan selama ini kebiasaan-kebiasaan menjalankan kegiatan kepariwisataan itu dalam skala besar, bareng-bareng, satu kampus, dengan satu sekolah. Nah ini bagaimana langkah dan juga strategi yang harus dipersiapkan nih Bu Ana? Oke, baik. Yang namanya migrasi berarti perubahan ya Mbak Rena ya. Nah, dalam semua hal kebanyakan kita itu menganggap perubahan itu sulit. Iya kan? Iya, tidak mudah, betul sekali. Nah, tapi tidak ada yang berubah, Mbak Rena. Jadi seperti Prof. Renat Kasali mengatakan bahwa yang tidak berubah itu hanyalah perubahan itu sendiri. At least semua hal itu pasti adalah bisa berubah gitu ya. Nah,
Menariknya di sini adalah kalau misalnya kita ditanya mengenai langkah strategi apa sih yang bisa membuat kita migrasi, yang buat kita bisa berubah ke arah quality tourism dan seterusnya gitu ya. Yang jelas kan semua pemangku kepentingan itu harus terlibat nggih. Yeah. Jadi mulai dari perubahan itu dari diri sendiri, dari masyarakat, dari pelaku wisata itu sendiri. Misalnya, mohon maaf nih, perubahan mindset-nya. Yeah. Bahwa sebelumnya yang penting wisatawan datang banyak gitu ya Bu ya. Enggak peduli nanti mau mereka balik lagi kayak mau enggak gitu ya. Nah, sekarang dapat gitu. Nah, itu perubahan mindset itu perlu. Kemudian juga perubahan pola pikir, bagaimana perubahan treatment wisatawan juga perlu dilakukan gitu ya. Jadi mindset-nya itu sudah bukan kayak yang penting datang besok lagi enggak balik enggak apa-apa, tapi bagaimana treatment wisatawan biar menjadi repeater gitu ya. Jadi bagaimana mengupgrade kualitasnya menjadi terstandar. Nah, itu langkah-langkah semua itu kan tidak bisa pelaku usaha itu jalan sendiri, Mbak Rena. Mereka kadang-kadang mungkin mohon maaf, belum memiliki pengetahuan secara tinggi ya, untuk bagaimana menstabilkan atau menstandarkan kualitas atau potensi yang mereka miliki. At least itulah kami pihak-pihak ya, dari akademisi, dari pemerintah, dari dinas, bahkan dari stakeholder yang lain yang bisa saling support gitu, untuk bisa ayo bareng-bareng kita bermigrasi nih ke quality tourism. Karena ya kita kondisi pandemi ini kan dipaksa ya Pak ya, untuk tidak mungkin ada banyak pengunjung kan gitu ya. Jadi otomatis pengunjung yang datang ayo kita olah gitu ya, biar mereka stay-nya lebih lama, biar mereka satisfied gitu ya dengan pelayanan kita. Tadi Ibu juga ngendiko biar length of stay-nya semakin banyak, spending money-nya semakin banyak, at least bagi pelaku wisatawan itu tidak terlalu apa ya ngos-ngosan untuk mencari wisatawan baru gitu. Karena yang ada bisa kita olah dan bahkan kita maintain. Bahkan kalau kita ngomongin tentang quality tourism kan kepinginnya kalau berkualitas kan satisfying ya. Terus kemudian juga recommendation, word of mouth positif. Ayo kesana aja. Iya, repeater. Rekomendasi ke temennya untuk datang. Dan itu tuh kan impact-nya luar biasa. Iya gitu. Jadi kadang ada yang kayaknya kalau nggak bareng-bareng itu gak seru, gak meriah, gak ada yang buat patungan. Jadi kayak masih masyarakat pun kadang di lingkungan Rena sendiri nih ya Bu ya, merasa bahwa liburan tuh harus bareng-bareng nih, gak bisa yang cuma bertiga, berempat, kurang seru, kurang heboh seperti itu. Cuma ya semakin kesini ya alhamdulillah semakin terbiasa. Iya, semakin terbiasa. Mau nggak mau harus terbiasa, ya kan Bu ya. Yang penting akhirnya kita bisa wisata itu dengan kualitas di mana kita berwisata bisa nyaman, kita bisa aman, pulang pun kita juga sehat. Iya, betul. Baik, dan menuju ke Ibu Mardina nih Bu. Pembangunan untuk quality tourism, ini pastinya kan memerlukan perencanaan terpadu dan juga menyeluruh. Ini mulai dari kualitas destinasi, betul. Terus juga SDM-nya, pemanfaatan teknologi, terus juga komponen pendukung lainnya yang apa ya, mulai jaminan kenyamanan kesehatan. Terus bagaimana nih Bu untuk bentuk rancangan induk pembangunan quality tourism? Menuju ke quality tourism itu sudah saya sampaikan. Sebetulnya sudah kita lakukan sejak awal itu waktu kita sudah mempunyai peranatan anyar Plesiran Jogja itu itu sebagai basic apa yang akan kita lakukan dalam industri pariwisata. Nah, dengan basic itu kemudian itu pun penyusunannya itu pun kita melibatkan dari semua industri pariwisata, semua stakeholder, baik dari government, baik dari apa industri, baik dari akademisi, kemudian komunitas, media. Malah kita tidak bicara hanya pentahelik tapi sudah heksahelik. Karena terus terang pada saat itu pandemi berada di sekitar kita, kemudian penganggaran Pak bahan bayuan tidak ada. Nah, jadilah kita dengan institusi keuangan untuk pendukungan program-program kita. Jadi meskipun ini masih bergerak gitu ya. Nah, kemudian itu menyiapkan basically itu. Kemudian setelah itu menuju ke bagaimana menghadapi kondisi yang ada dengan industri pariwisata yang ada kan. Nah, kemudian kita menyiapkan SDM-nya. Nah, SDM-nya untuk menuju ke quality tourism itu tentunya mengedukasi. Ini loh, kondisi COVID-19 ada ini berarti setiap destinasi itu harus menerapkan prokes, gitu kan? Prokesnya sudah ada panduannya. Nah, kemudian setelah diberikan sosialisasi, kita masih semacam ya secara digital
media sosial yang kita miliki, visi Siting Jogja itu, kemudian juga dengan Humas kita kerjasama, juga secara offline kita masih lakukan sosialisasi seperti itu. Kemudian setelah itu juga kita memberikan pendampingan, pendampingan bagaimana supaya untuk menuju ke quality tourism itu tadi, yang CHSE bisa diterapkan, itu juga bisa betul-betul diterapkan oleh pengelola destinasi, oleh industri. Pendampingan betul-betul dilakukan atau tidak. Nah, kemudian kita melakukan juga simulasi mengenai penerapan itu tadi, kemudian memberikan, menggaranti bahwa sudah dilakukan, yaitu melakukan verifikasi menuju ke sertifikasi. Nah, sampai sekarang ini untuk sertifikasi CHSE itu sebetulnya salah satu upaya kita untuk menyiapkan dari industri atau destinasi bahwa mereka betul-betul garansi sudah melakukan CHSE itu. Karena ini pokok pentingnya. Kita tidak tahu kapan kita ini kita akan menjadi lepas dari COVID itu ya. Ya, harapannya bahwa ada atau tidak ada CHSE tetap harus diterapkan. Nah, ini kerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan ini adalah tahun yang kedua untuk sertifikasi CHSE yang kemudian juga kita sudah sosialisasikan kepada pelaku industri melalui GIPI tentunya. Nah, di satu sisi kemudian kita mengedukasi juga ke masyarakat melalui media sosial maupun media elektronik. Nah, salah satunya juga program ini bagaimana untuk tetap brand awareness masyarakat mengenai kondisi Jogja, potensi dan kondisi Jogja di masa pandemi. Jadi kita tinggal diam, tapi kita menyiapkan sehingga pada saat nanti pandemi berakhir pun masyarakat tetap masih mengiang-iang mengenai Jogja, kangen tentang Jogja, itu harapan kami. Nah, kemudian menuju ke produk. Kalau waktu untuk pengemasan quality tourism itu kita kemudian pengemasan ke produk. Nah, dalam pengemasan ke produk pun kita melibatkan dari pelaku industri pariwisata, tentunya Asita ya Mbak Naya. Nah, untuk menyusun produk, yang mana produk itu bisa one day tour, two days one night, mungkin three days two night, dan sebagainya, sampai ke four days three night itu melibatkan event di dalamnya. Karena kita bicara bahwa Jogja adalah salah satunya adalah kota event, dan event itu kita harapkan juga sebagai atraksi yang dimasukkan di dalam produk. Maksudnya wisatawan ke Jogja itu tidak hanya mengunjungi destinasi, tetapi juga mempunyai tujuan ke Jogja untuk menikmati event. Nah, ini dimasukkan, dikemas di dalam paket itu. Baik, Ibu ternyata memiliki banyak sekali ini plusnya ya Bu, ya, dari penerapan quality tourism ya. Pasti nanti kita akan kembali ngobrol-ngobrol lagi, karena akan ada yang lewat yang satu ini, tentunya tetap di Bincang Wisata. And I say, hey, yeah, yeah. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Musik terkini, simak terus Musik Box selalu hari Sabtu hanya di RBTV, pasti.
Kita akan jelas-jelas ke salah satu tokoh yang ada di Yogyakarta. Tokoh ini apik banget. Pekerjaannya sing sae-sae. Jos. Dalam terang, ya. Dolan. Berbagi semua kisah, canda tawa serta ceria, air mata dalam duka, kita masih bersama. Tentunya masih di Bincang Wisata dan tentunya semakin seru obrolan saya bersama dengan narasumber. Tadi sempat terputus ya Ibu Marlina ya. Kita akan melanjutkan lagi Ibu Marlina yang tentu tadi sudah disampaikan ya tentang hal-hal koridor, positif, ya. Nilai-nilai plus-plusnya ya. Baik, jadi kalau tadi kan saya memberikan contoh satu program yang kita siapkan untuk yang menuju ke quality tourism. Yep. Khususnya kita pemanfaatan digitalisasi gitu ya. Kalau dari travel corridor itu pun dari paket-paket yang tadi 12 paket itu, salah satu yang untuk mengangkat quality tourism itu adalah satu kita mengangkat Jogja cultural experiences yang di sumbu filosofi. Iya. Jadi untuk sejarah atau mengenai sumbu filosofi, mungkin Mbak Marina belum tahu nih sumbu filosofi itu apa gitu ya. Yaitu kalau dari Kandang Menjangan, ditarik garis lurus Kandang Menjangan menuju ke keraton, kemudian dari Tugu menuju ke keraton. Nah, kemudian sekarang sudah berkembang bahwa orang itu hidup diawali lahir ya, kemudian dalam perjalanan kehidupan, kemudian nanti akan berakhir, maka yang akhirnya itu adalah makam Imogiri. Nah, itu sudah berkembang ke situ. Nah, itu menjadi salah satu tema yang akan diangkat dari 12 paket itu. Luar biasa. Nah, baru tahu loh ini saya. Nah, ini sehingga kalau ingin melihat atau mengikuti paket wisata itu tentunya tidak hanya cukup satu hari. Bercerita tentang kemarin sudah kita tes tour. Baru ada dua paket yang kita tes tour, Mbak. Yang sumbu filosofi itu kita tes tourkan hanya one day tour. One day tour. Ternyata tidak cukup. Terlalu pendek. Dan tidak ceritanya tidak sampai berakhir. Jadi kalau orang lahir tuh hidup ya hidup terus tuh. Nanti enggak mati. Begitu. Padahal hidup aja ada ceritanya gitu ya. Ini adalah satu contohnya Yang kemudian yang kedua adalah spot tourism. Nah, spot tourism itu pun dikemas ke juga mengaitkan dengan beberapa destinasi yaitu desa wisata, Pak. Jadi desa wisata menjadi satu destinasi untuk tempat untuk spot tourism itu. Kemudian juga wellness tourism. Kemudian melibatkan dengan spa, yoga, kegiatan yoga dan sebagainya. Tentunya akan kita tempatkan di beberapa titik-titik destinasi di Jogja yang tersebar di satu kota 4 kabupaten ya. Nah, itu ada 12 paket, Mbak. Nah, kemudian sasaran yang awal ini adalah kita masih wisatawan lokal. Masih domestik. Wislok. Bukan domestik lagi tapi wislok. Udah lokal. Wislok yaitu wisatawan masyarakat dari Jogja. Harapannya sebetulnya timeline kita ini bahwa Juli Agustus sudah melakukan uji coba yang sasarannya adalah akan dijual kepada wisatawan lokal khususnya ASN lebih dulu. Jadi kita yang wajib mencicipi. Yang kita yang membantu mengemas tapi kita juga harus bayar. Harus bayar. Menang-menang itu enggak bayar ya Bu ya. industri kasihan kalau kita tidak kan tujuannya untuk menggerakkan itu ya. Nah, wisatawan lokal kemudian nanti insya Allah di 2022 itu baru wisatawan domestik dan mancanegara. Kita sudah punya payung hukum kerjasama dengan 10 provinsi di Indonesia yang sudah MOU-nya sudah ditandatangani oleh Pak Gubernur melalui kerjasama MPU. Kemudian dengan 10 provinsi antar kepala dinas sudah tanda tangan yaitu provinsi ada di Pulau Jawa, Bali, Lombok, Lampung. 10 total. Nah, itu sudah sepakat bahwa akan mengembangkan travel corridor ini melalui sistem Jogja untuk tahun ke depan. Insya Allah berkat dukungan Bapak ini nanti mohon di support. Amin. Untuk bisa kita realisasikan karena ini menggerakkan semua, Pak. Jadi tidak hanya pentahelik tapi heksahelik, Pak. Karena dalam paket itu, Mbak Rena,
Di situ Asita yang mengemas paket, yeah. Nanti yang menjual. Yeah. Oke. Okay. Transportnya harus melibatkan Urganda. Mm. Untuk hotel harus kerjasama dengan PHRI, yeah. Restorannya juga. HPI, Himpunan Pramuwisata, yeah. Sebagai guide harus dilibatkan. Dan dari paket itu juga kami kemas harus melibatkan desa wisata. Oke. Nah, sehingga bisa semuanya terlibat di dalamnya. Ya, nah, itu harapan kami. Iya, Jogja ini memiliki banyak sekali desa wisata ya, Bu, ya. Ada 136 desa wisata. Oh iya, dan potensinya sangat luar biasa sekali nih. Nah, ini Bu Ana nih, kalau kita ngomongin tentang potensi yang ada di DIY. Iya. Nah, kalau menurut Bu Ana, potensi apa aja yang mungkin sangat memungkinkan ya untuk pariwisata DIY bertransformasi menuju quality tourism. Iya. Kalau kita bicara potensi ya Mbak Reina, itu kan Jogja itu apa sih yang nggak punya ya? Mulai dari gunung ya kan, kalau wisata alam kita bicara dari gunung kita punya, dari pantai laut kita punya, iya kan, dari pemandangan landscape kita punya gitu ya. Dari yang natural sampai yang man-made ya. Sekarang kan banyak kayak destinasi wisata yang misalnya tidak punya wisata alamnya, tapi dibuat misalnya kayak bikin kebun bunga buat selfie ya Bu ya, untuk Instagramable kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya itulah, jadi Jogja itu kan sudah punya poin plus di mana masyarakatnya itu kreativitinya luar biasa ya Bu ya. Gitu, jadi kalau saya mengatakan tentang potensi yang seperti apa yang bisa relate dengan quality tourism, semua ya, semua hal itu bisa gitu. Tergantung bagaimana dari SDM-nya, betul, dari SDM-nya untuk apa ya, menyetujui dan berkomitmen tentang quality itu. Kalau kita ngomongin quality tourism, itu kan identik dengan kepuasan wisatawan ya Mbak ya. Kalau kita ngomongin kepuasan wisatawan, artinya kita harus tahu needs-nya wisatawan apa, wants-nya wisatawan apa. Dan kita kan harus memenuhi itu. Bahkan kalau kita berbicara lebih jauh lagi, adanya excellent service, artinya bagaimana memberikan atau memprovide keinginan dan kebutuhan wisatawan itu dengan lebih, memberikan nilai lebih. Iya. Jadi nanti ada efek wow di setelah itu gitu ya. Dan ada namanya memorable moments gitu ya untuk setiap activity dari tourism itu. Jadi kalau menurut saya potensi itu yang penting adalah kita semua sudah punya creativity. Bagaimana kita konsisten dan membuat kualitas itu terstandar. Iya. Misalnya dari segi attraction ya, jadi misalnya taruhlah satu desa wisata dia punya attraction tari. Bagaimana membuat tari itu konsisten, tidak yang satu hari dia semangat, hari Best berikutnya dia nggak semangat. Nah seperti itu kan yang perlu di maintain sebenarnya. Kemudian dari segi amenity, sarprasnya bagaimana, ya kebersihannya bagaimana, toiletnya selalu bersih atau enggak, ada praying room atau enggak gitu ya. Kemudian apa, hygienity-nya seperti apa, dan seterusnya. Itu kan semuanya terlibat, Mbak. Termasuk accessibility, ya. Bagaimana aksesnya untuk menuju ke desa wisata itu atau destinasi wisata itu? Apakah bisa dilalui mobil atau tidak? Parkirannya jauh atau enggak? Ibaratnya gitu ya. Jadi memang banyak lini yang perlu kita standarkan, dan ini menjadi PR bersama ya, untuk pendampingan ke desa wisata atau destinasi wisata dan seterusnya, untuk membuat kualitas itu menjadi terstandar. Bagusnya lagi kok tadi saya bilang terstandar internasional, ASEAN Toolbox itu tadi, nah itu akan lebih dipercaya lagi untuk bisa membuat wisatawan itu apa ya, merasa trust gitu ya. Kalau mau mengunjungi ke satu tempat itu udah yakin duluan gitu ya. Enggak ada rasa takut atau segala macam ya, betul. Bu. Nah, itu yang perlu kita kerjakan bareng-bareng Mbak Rena. Baik. Ini Bapak kan tadi Ibu Ana dan juga Bu Marlina sudah sampaikan, tadi Bu Marlina kan udah membocorkan gitu ya. Wah, ada banyak sekali hal-hal yang saya juga pengen merasakan loh, Bu. Ini gimana nih dukungan dari Bapak ini, gimana nih Pak upaya Pemda dan juga bagaimana nanti mewujudkan kemajuan pariwisata di DIY, Pak? Ya, tentu apa yang sudah disampaikan Bu Marlina dengan begitu luar biasa ya konsep yang nanti akan dibangun ini. Kami dari legislatif tentu sangat mendukung ya. Karena itu nanti akan memiliki multiplier efek yang luar biasa bagi pelaku pariwisata, pelaku ekonomi, UMKM dan lain sebagainya. Karena di masa pandemi ini saya melihat ya, nyuwun sewu, pemerintah itu lebih ini sepertinya baru lebih menitik beratkan pada sisi-sisi yang ada hubungannya dengan UMKM ya. Yang dibantu UMKM, UMKM. Padahal dunia pariwisata itu juga memiliki
apa dukungan, dukungan dalam konteks ya sistem, ya hal yang lain, bukan hanya persoalan apa ya, kemudian dikasih sembako terus kan 2-3 hari habis kan itu. Nah, ini satu hal yang saya kira penting, dan di dalam lingkungan pariwisata ini juga sebenarnya di situ banyak UMKM juga. Iya, nah, ini hal-hal yang saya kira perlu keseimbangan ya, supaya nanti di dalam konteks kita ingin membangun dunia pariwisata ini di masa pandemi ini bisa berjalan dengan baik. Dan tentu seperti tadi yang disampaikan Mbak Ana ya, terkait dengan berbagai hal dukungan, fasilitas. Nah, ini saya kira perlu sinergi Bu Marlina dengan stakeholder yang lain, dinas yang lain ya. Katakanlah butuh akses ya tadi. Wow, sudah membuat satu destinasi di sebuah desa gitu, bagus nih, ora iso mlebu mobil kan gitu. Nah, maka kan susah, harus jalan jauh Pak. Maka kan butuh kerjasama dengan dinas PU kan gitu. Nah, dinas pariwisata itu sebagai apa istilahnya, dirijen gitu ya. Oh, dirijen, oh kami butuh ini dari infrastruktur, kami butuh ini dari budaya, dinas budaya. Karena kenapa itu penting? Karena saya melihat sebenarnya ada satu hal yang perlu dijual, katakanlah unique selling point-nya ini ada di destinasi tertentu ya, sehingga nanti di situ ya ada katakanlah value-nya yang bisa dibawa pulang oleh para wisatawan. Dan tentu biasanya ya, hal-hal yang sifatnya original itu menjadi sesuatu nilai yang luar biasa ya kan, sesuatu yang luar biasa yang ingin didapatkan oleh para wisatawan. Sehingga ya monggo, ini tentu dinas pariwisata nanti menjadi dirijen apa yang menjadi kebutuhannya, yang ternyata tidak menjadi tupoksinya itu harus dikomunikasikan dengan yang lain ya, sehingga nanti tujuan besar bagaimana membangkitkan, menghidupkan dunia pariwisata itu bisa berjalan dengan baik. Karena kalau muncul ego masing-masing tentu tidak akan berhasil kan itu. Iya, benar. Iya, Bapak, dan pastinya support ya, Pak ya. Tapi sayang sekali obrolannya harus berakhir sampai di sini. Sebenarnya masih pengen banyak sekali yang dikulik-kulik lagi. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Asruddin Akbar selaku anggota Komisi B DPRD DIY. Terima kasih kepada Ibu Marlina Handayani selaku Kabid Promosi Dinas Pariwisata DIY. Terima kasih Ibu Ana Mamengko selaku dosen UNY, Mentor Jogja Tourism Training Center dan juga asesor BNSP untuk pariwisata. Terima kasih untuk ini loh. Saya jadi tambah ilmu juga loh. Pasti pemirsa yang ada di rumah juga menambah ilmunya lagi. Terima kasih. Nanti lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Baik, tentunya juga terima kasih kepada pemirsa yang masih dari tadi setia untuk menyaksikan Bincang Wisata. Tentunya kita bisa bertemu lain waktu. Terima kasih kepada Efikustik. Terima kasih juga kepada Hotel Melia Purwosani dan juga tim yang bertugas. Tentunya saya Rena Arum, pamit undur diri dan sampai jumpa.